Sama konstitusi memastikan akan membacakan putusan gugatan syarat batas usia capres cawapres pada Senin esok. Semua mata tertuju pada para hakim MK karena putusan ini akan menentukan bagi siapapun yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang maku berkali-kali diminta Prabowo sebagai bakal cawapres. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bidang Advokasi, Muhammad Isnur, dan juga guru besar. Uh, Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Malang Ali Syafaat Selamat petang Pak Ali Mas Isnur. Selamat petang Mas Taib. Baik Pak Ali ini batasan untuk kewenangan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Bagaimana soal uji materi ini Apakah bisa membuat aturan soal batasan usia atau bagaimana nanti secara hukum tata negara? Secara hukum tata negara Mahkamah Konstitusi itu dikenal sebagai Negatif legislation. Gitu. Jadi fungsinya adalah membatalkan satu ketentuan yang dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tetapi memang dalam perkembangannya ada juga putusan-putusan e, yang mengarah kepada positive legislator. Jadi Mahkamah Konstitusi menambahkan norma-norma tertentu. Nah, e, dalam perkembangannya hal ini tentu terkait dengan beberapa hal dan terutama terkait dengan apa yang disebut sebagai open legal policy. Dan bagi saya, yang disebut sebagai batasan umur ini masuk ke dalam ranah open legal policy, di mana ketentuan di dalam undang-undang dasar memang tidak memberikan batasan berapa usia minimal atau berapa usia maksimal untuk jabatan tertentu, sehingga hal itu sebetulnya lebih merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk menentukan berapa batasan minimal dan maksimal, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, sebab ketentuan tentang batasan ini. Walaupun dia merupakan open legal policy, juga tidak melanggar atau tidak bersifat diskriminatif, karena semua warga negara yang mau menjadi capres maupun cawapres, kan ketentuannya bersifat hmm. sama. Ini juga lalu tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, karena batasan okay. umur ini kan juga beberapa kali diuji, meskipun itu tidak terkait dengan uh, capres dan cawapres terkait dengan profesi yang lain. Dan Mahkamah Konstitusi secara konsisten Oke. itu menyatakan itu sebagai open legal policy. Uh, Pak Ali, jadi kalau misalkan esok ada putusan yang membatalkan dari uh, yang diuji materinya, itu bagaimana kalau misalkan putusan dibatalkan itu seperti apa nanti hasilnya atau yang bisa dibaca? Ka kalau itu putusannya itu dibatalkan, kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan kondisional konstitusional. Artinya uh, batasan umum 40 tahun itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai misalnya 30 tahun. Kalau itu putusan Mahkamah Konstitusinya seperti itu. Nah, tapi tentu saja hal itu akan menjadi pintu masuk bagi eh, apa, politisasi terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena banyak orang yang akan berupaya untuk mengubah eh, aturan main dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari dinamika politik melalui lembaga peradilan. Padahal sesungguhnya itu merupakan wilayah dari, Uh, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oke, okay. uh, Mas Isnur, banyak ya, dari Mas publik baik. yang mengkritisi soal jelang putusan esok ini. Hmm. Bagaimana mahkamah konstitusi jika nanti putusan justru bertentangan dengan yang diharapkan publik? Ya, pertama gini Mas Baim, YLBH ini memantau MK sangat lama karena kita dulu mendorong juga pendiriannya dan dalam sejarah panjang MK ini kami memantau ada banyak uh, tindakan atau hal-hal yang tidak baik dalam sejarah MK. Ada dua hakim MK yang diputus uh, melanggar apa namanya kena tindak pidana korupsi, Pak Akil Muhtar, Pak Putus Akbar. Ada hakim MK juga yang bahkan sekarang menjabat ya, Pak Arif Hidayat sama Pak Guntur yang diputus melanggar etik gitu. Ada juga putus-putusan tadi Mas uh, Ali menjelaskan Seharusnya MK kalau sudah punya putusan yang panjang harusnya konsisten. Tapi juga ada pali, misalnya soal KPK. Itu kan ada banyak putusan MK yang sebelum sebelumnya 2006 sampai 2011 yang menyatakan bahwa KPK itu independen dan dia coraknya yudikatif. Tapi di periode hakim yang sekarang 2017-18-20 menyatakan KPK di bawah eksekutif. Dan yang terakhir adalah kecurigaan masyarakat ya terkait karena ketua MK yang sekarang adalah eh, adik ipar dari presiden. Jadi bagi saya kekhawatiran warga masyarakat akan upaya intervensi di MK itu wajar. Apalagi terakhir kita tahu di kasus putusan undang-undang cipta kerja ada hakim yang membatalkan undang-undang Pak Aswanto diri di tengah jalan oleh DPR. Jadi praktik-praktik intervensi itu ada dan nyata di MK dan masyarakat memantau itu. Nah sehingga ketika ada konteks sekarang Ketika sebuah bisa diawasi, uji. tidak kan? Kalau misalkan masyarakat bisa mengawasi, bisa juga melalui Majelis Kehormatan MK, Mas Isnur. Ya, itu sudah kita coba laporkan, Pak. Ketika apa namanya, ada peristiwa Ketua MK menjadi adik e, ipar presiden karena kami memandang ini potensial konflik kepentingan, mengganggu independensi, mengganggu integritas, mengganggu tidak berpihakan saat pengujian undang-undang harusnya Pak Ketua MK sejak awal sudah mengundurkan diri karena dia berpotensi konflik kepentingan dalam banyak kasus bukan hanya sekarang saja tapi banyak undang-undang yang lain okay. itu sudah kami sampaikan sejak lama jadi kalau sekarang warga mengkhawatirkan dan saya khawatir gini loh ini kan lembaga hukum yang kita harapkan menjadi benteng uh, keadilan ya menjadi the guardian of konstitusi mm -hmm. nah marwah kelembagaannya hilang ketika ada konteks seperti ini karena ada konteks di mana, oh, ini ada konteks politik, ada konteks seperti ini, tapi yang mengadili, kita khawatir dengan yang mengadilinya. Gitu, oke, okay, baik. Kami tangkap, Pak Ali, ada kekhawatiran soal kredibilitas dari hakim konstitusi, konflik kepentingan secara hukum tata negara. Ini bagaimana nanti hasil yang diputuskan oleh MK? Jika ada kekhawatiran ini, kekhawatiran um, itu sangat wajar ketika ada beberapa putusan yang tadi disampaikan oleh Pak Isnur yang secara logika hukum sebetulnya harusnya misalnya itu ditolak tetapi ternyata digabungkan. Sama saja dengan kasus ini atau perkara ini yang menurut logika hukum kalau kita melihat pada ketentuan konstitusi di mana itu dicatatkan sebagai open legal policy, kemudian menurut logika-logika yang digunakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang seharusnya itu ditolak kemudian tiba-tiba katakanlah misalnya besok itu adalah diterima atau dikabulkan. maka tentu saja sangat wajar ketika ada kekhawatiran tersebut dan biasanya perubahan-perubahan itu jika tidak dapat dijelaskan secara baik dalam putusan tersebut maka uh, kita lalu melihatnya dalam konteks politik gitu jadi pada saat ada perubahan yang besar seperti itu, pasti ada intervensi politik terhadap hakim konstitusi atau kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pada saat itu, maka marwah dari Mahkamah Konstitusi yang semula itu disebutkan sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi, jadi membatasi uh, demokrasi politik yang apa, ada tawar-menawar dan sebagainya berdasarkan. Walaupun soal intervensi ini sudah dibantah juga soal oleh Menko Pohokan, jamin tidak ada inter intervensi. Uh, tentu saja kita melihat pada fakta, begitu. Jadi tidak hanya lalu berupa pernyataan, kan seperti itu. Jadi pada saat ada perubahan besar, kemudian ternyata tiba-tiba berubah dengan logika yang tidak mendasar, hmm. tentu saja itu akan membuat kita semua menyatakan bahwa itu pasti ada intervensi, begitu. Dan itu akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi. Jadi harus mengadu pada kita, siapa, tidak... menurut Anda? Kalau misalkan, Mas Baim? Ya, gimana, Mas, Ali. mas Uh, ya. Masyarakat semakin curiga saat Ketua MK itu komentar di luar pengadilan. Ada forum ya. yang di luar pengadilan dan dia komentar soal batasan usia cawapres atau capres yang seolah-olah dalam komentar itu itu mendorong uh, pengubahan usia gitu. Itu dalam kode etik Hakim MK nggak boleh kita Hakim MK berkomentar tentang hubungan ya perkara yang akan, yang sedang dan yang sudah diputus. Jadi ini sebenarnya dalam konteks walaupun itu etik, tidak secara langsung pada pokok perkara namun ada tersirat ke arah sana itu yang Anda persis, persis. simpulkan yang betul hakim betul. MK itu kan sangat okay. negarawan sangat penting menjaga citra dan marwahnya nah ketika ada hakim MK play ketua yang dicurigai punya relasi keluarga ya dengan presiden okay. berkomentar tentang undang-undang uh, yang sedang diuji Bye. nah ini nampak sekali Masyarakat memandang ada potensi konflik kepentingannya gitu. Baik, uh, Pak Ali kalau seperti itu tadi, banyak kekhawatiran dari masyarakat, soal kritik juga disampaikan. Bagaimana harus mengadu pada siapa untuk bisa menjaga kredibilitas Hakim Konstitusi ini, Pak Ali? Kalau secara uh, legal formal tentu saja kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Uh, yang di dalam DMK juga kemudian ada Dewan Etik, jadi kita itu mengadunya ke sana tetapi eh, seingat saya hal itu juga sudah pernah dilakukan dan belum ada respon dari majelis eh, kehormatan eh, Mahkamah Konstitusi. Tapi mudah-mudahan saja ketika itu kemudian diadukan oleh masyarakat sipil eh, banyak yang mengadukan itu akan direspon oleh eh, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Dari anda, Mas Isur, sempat juga ke majelis kehormatan dan mengadukan persoalan ini? Ya bahkan kita pernah menggugat eh, revisi Undang-Undang MK yang terbaru itu. Karena revisi undang-undang MK terbaru itu memposisikan hakim MK dapat jabatan yang privilege, perpanjangan otomatis, kemudian uh, jaminan bahwa dia terus-menerus selama 15 tahun atau maksimal 75 tahun. Dan hakim MK yang kita gugat sedang uh, undang-undangnya menguji juga itu kita laporkan waktu itu. Baik. Tapi kan ini kan problemnya etik ini nggak punya kekuatan yang maksimal. Hakim etik dibentuk oleh Ketua MK Baik. kan jadi lucu gitu. Sekarang kalau Ketua MKnya nggak mau memeriksa atau membentuk eh, majelis etik, ya nggak terbentuk, mas. Ini tapi proses uji eh, di MK tengah berlangsung, Pak Ali. Jadi apa yang ya. ada ingatkan kepada hakim konstitusi agar ini hasil yang diputuskan betul-betul suara dari rakyat mencerminkan keinginan dari rakyat nih, Pak Ali? Kami uh, mengingatkan bahwa. Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari reformasi, gitu. semangat reformasi, agenda reformasi untuk membatasi kekuasaan, untuk mengimbangi demokrasi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Ketika lalu putusan itu tidak dibuat atas dasar prinsip-prinsip hukum, ketika putusan itu dibuat hanya semata-mata, misalnya untuk memenuhi keinginan politik tertentu, maka sesungguhnya para hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah mengkhianati semangat dari reformasi itu sendiri. Oke. Okay. Mas Isnur, soal politisasi. Ya. Kan banyak partai politik saat ini masih menunggu soal putusan MK untuk menentukan capres cawapresnya. Hmm, Bagaimana ya. Anda melihat kaitan dari dua hal ini? Soal hukumnya, gini, politiknya juga. Iya, kan di pasal 1 ayat 3 konstitusi itu kita negara hukum. Jadi hukum itu harus sebagai panglima. Bukan ketika ada kepentingan politik hukumnya dipaksakan, diperkosa, diubah-ubah demi kepentingan dan kekuasaan. Harus seperti itu. Tapi praktik yang kita lihat sekarang adalah e, menuju ya bahwa ketika ada kehendak kekuasaan, kehendak politik, hukum itu dibuat, diubah sesuka-suka, termasuk e, hakim MK ketika e, hakim MK lima orang membatalkan undang-undang Cipta Kerja, DPR ya merecall hakim Aswanto, itu kan nyata di mana kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang tidak independen eh apa namanya DPR dan pemerintah bisa kemudian bermain-main di seleksi dan penggantian hakim MK Nah ini membahayakan sekali. Baik. Kenapa? Karena itu me, apa namanya? menggoyang ya prinsip dasar dari tatanan negara kita. Dan itu tidak boleh terjadi ya untuk di kasus tidak yang ini. Tidak boleh terjadi. Tidak okay. boleh karena nanti masyarakat jadi kehilangan harapan. Baik. Masyarakat bisa memandang bahwa pengadilan bisa diubah suka-suka gitu. Kita tunggu besok seperti apa hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres cawapres di pemilu 2024. Terima kasih Pak Ali Mas Isnur telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.